Ini bagian depan rumah dinas Bupati Kendal, terbuat dari ukiran ya. Dan yang paling depan adalah musola. Kemudian ini semacam apa? Gudang apa ya? Ini bagian depan rumah dinas Bupati Kendal, terbuat dari ukiran ya. Tamu ya. Bagian yang paling depan dari rumah dinas Bupati Kendal. Bagian belakang rumah dinas bupati, rumputnya sangat tinggi karena memang tidak dimanfaatkan ya, belum digunakan. Ini sebelah timur rumah dinas bupati, rumputnya tinggi-tinggi karena memang tidak ditempati sehingga rumput pun tidak begitu diperhatikan ya. Ini adalah rumah dinas bupati yang mangkrak dan ternyata digunakan untuk gudang yang menyimpan berbagai macam barang-barang yang sudah tidak terpakai nih. Sebenarnya ruang dapur, tapi karena memang nggak digunakan sehingga untuk menyimpan barang-barang. Suasana pembersihan rumah dinas bupati karena mau ditempati sehingga barang-barang yang di sini harus disingkirkan.
jaluk siji ki yo. Oh gitu. Ora kanggo siki. Kuwi asline mong ini kita untuk persiapan karena rumah ini rumah dinas bupati. Untuk bupati yang baru kita ada beliau yang baru. Yang di sini sangat bagus rumahnya, cuma sudah tidak terlalu kita untuk persiapan kita bersihkan dan mesin lagi ada pengecatan, perbaikan lampu dan sebagainya. Sementara itu yang kami kerjakan mungkin juga kita dengan juga kita ajak ke sini sama seperti itu Mas. Untuk fasilitas seperti air dan listrik seperti apa Pak? Sudah ada apa itu? Listrik sudah ada, sementara cuma untuk ke depan kita harus tambah daya karena untuk kebutuhan rumah dinas yang seperti ini tentu saja kita butuh alat-alat yang banyak juga. Menopang kebutuhan AC, alat-alat pemanas dan alat-alat rumah tangga yang lain itu jelas lebih banyak dari yang sudah terpasang sekarang. Pak, ini memang dari baru belum pernah dipakai ya Pak? Dari pembuatan dari baru belum dipakai. Sudah berapa lama ini Pak? Sudah sekitar 5 tahun. Jadi baru kali ini kan dipakai Pak? Ya. Tempat yang baru ini yang terpilih sekarang ini ingin sekali menempati rumah. Pak, selain yang selain bangunan rumah dinas apa lagi ada? Selain rumah dinas kita ada garasi, ada musola, kita ada kursi, pos, pang, siap. Itu mak, ya itu tadi bisa tulang lagi, kita bersihkan, kita tata lagi. Berapa kamar sih Pak?